Oke guys, kita sekarang ada di negara Cina. Lihat itu guys, di belakang saya orang-orang Cina semua. Nah, yang di belakang saya ini pun juga turunan Cina guys. Oke guys, kita cari makan dulu di Cina, habis itu kita kembali lagi ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Untuk kali ini video saya bercerita pada saat saya melakukan rekreasi main bersama keluarga di salah satu tempat tujuan wisata yang fenomenal, karena tidak ada di tempat lain di Indonesia seperti ini. Oke guys, silakan lihat video saya. Jangan lupa like-nya, subscribe dan lain-lain. Topinya ambil. Oke guys, kali ini kita topinya jalan-jalan. Ketepatan hari libur. Ambil topi, Bu. Tuh, sekarang ada di vihara. Orang sini nyebutnya patung seribu. Kenapa disebut patung seribu? Mungkin saking terlalu banyaknya patung di sini, di belakang saya itu. Ayo bangun. Nah, itu juga patung sampai ke atas. Itu adalah dewa-dewa dari Buddha. Belakang saya pun sama, ada banyak sekali dewa. Nah, itu dewa naga dikendarai sama anak kecil. Nah, di belakang saya ini prajurit. Nah, prajurit dari dewa-dewa. Ini semuanya dewa sampai sana. Banyak sekali, makanya di sini terkenalnya dengan patung seribu. Saking banyaknya jumlahnya dewa di sini. Kenapa sih? Hah? Bola bukan sing lah. Sampai wa ko aja. Oke guys, cuaca sangat panas sekali. Oke, karena matahari sudah panas ini guys, saya mau absen ini dewa-dewa yang sudah datang. Ya, ya sendirilah. Tuh, banyak sekali. Itu sampai ke belakang itu. Di sana itu tempat sembahyang di atas sana, sama di atas tempat sembahyang. Memang cuacanya cepat berubah. Sekarang mendung, panas, mendung, cepat sekali perubahannya.
Oke guys, sudah hampir 1 jam di sini. Kita mau lihat, ini ada warung ternyata, macam lapak kedai gitu kalau di sini. Nah, ada jus. Ini jus ya? Jus apa ini? Buah. Buah itu. Hah? Buah. Es buah. Hah? Ya, es buah. Es buah. Air buah. Banyak juga ini. Hey guys, di dalam vihara ini atau orang-orang sini sebutnya patung seribu, tempatnya lumayan eksotik. Kalau kita di atas posisi paling puncak, kita bisa lihat ke bawah semua. Jadi di paling puncak itu ada patung Buddha. Di mana itu adalah tempat paling tinggi dan sebelahnya itu tempat sembahyangnya penganut Buddha. Jadi saya di sini cuma sekedar ingin tahu sejarah sejarah agama ini. Jadi sejarahnya bagaimana? Pengen tahu, sekedar pengen tahu. Tidak lebih, oke? Okay? Toleransi is number one. Ini lagi pesan minuman sama snack. Masih di komplek yang sama, guys. Ini ada The Dogs.